Hasil timnas Indonesia U20 versus Al Adalah FC, klub Arab Saudi. Laga persahabatan friendly match. Namun sebelum kami bahas, mohon dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dengan ikhlas agar kalian gak ketinggalan update seputar timnas setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 tengah melakoni pemusatan latihan TC di Turki. Sejumlah laga uji coba telah dilewati Garuda Nusantara demi mempersiapkan diri dalam dua ajang besar tahun depan, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Sebelumnya, timnas Indonesia U20 telah melawan sejumlah tim-tim ketika menjalani pemusatan latihan di Turki, antara lain Çakılili Spor, Timnas Turki U20, Timnas Moldova U20, Antalya Spor, dan Bayram SK. Di laga terakhir melawan Bayram SK, anak asuh Sintayong gagal meraih kemenangan. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 3-3. Tentunya di pertandingan tersebut, uji coba terakhir melawan Al Adalah FC, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan bisa meraih kemenangan. Pasalnya, hal itu bisa menjadi modal positif skuad Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 sendiri telah menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 16 Oktober 2022. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan bertolak ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan. Berikut jadwal Timnas Indonesia U20 versus Al Adalah FC, Minggu 13 November 2022. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U20 versus Al Adalah FC. Bagaimana menurut kalian? Jika ada kata salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena manusia tak luput yang namanya kesalahan. Sekian dari Potret Timnas, terima kasih banyak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.